kasih terima kasih semua kepada Anda dimanapun berada. Kali ini saya akan berbicara tentang topik yang kemungkinan besar menarik untuk Anda semua, yaitu publikasi ilmiah atau kita kenal dengan scientific publication. Topik ini Dibagi dua, siang hari ini akan saya sampaikan publikasi ilmiah bagian pertama yang akan kita bicarakan pada siang ini adalah yang pertama, mengapa kita harus menulis dan menerbitkan. Suatu publikasi ilmiah yang kedua, bagaimana caranya kita menulis suatu publikasi ilmiah? Nah, sekarang kita mari perhatikan satu persatu dengan rileks saja, mengapa kita menulis dan menerbitkan suatu publikasi ilmiah. Mari kita perhatikan slide berikut. Ada gambar-gambar dituliskan di sebelah kiri publish or perish. Publish atau ya tiada. Dalam evolusi perkembangan suatu scientific uh, group kita perhatikan dari kiri publish. Ada yang menyatakan publish or perish. Dan demikian, selanjutnya jadi sangat menarik bagi seorang ilmuwan bahwa suatu publikasi itu harusnya penting. Nah, publikasi ilmiah itu merupakan suatu cara bagaimana para ilmuwan ini berkomunikasi, berkomunikasi satu sama lain. Sama halnya seperti di gambar berikut. Seorang menyatakan, eh, hey, Anda punya artikel kok seperti itu, begitu. Jadi, untuk berdialog atau untuk berkomunikasi, medianya adalah publikasi ilmiah atau academic paper. Nah, terus kita bertanya, sejujurnya, why scientific publishing? Mengapa begitu? Yang pertama, itu menyangkut registrasi. Maksudnya registrasi adalah menjelaskan bahwa registrasi ini adalah suatu stempel waktu, yang menyatakan secara official bahwa kitalah yang pertama yang mensubmit hasil daripada penelitian ini. Terus, yang kedua adalah sertifikasi. Apa pula mengenai sertifikasi ini? Sertifikasi ini menunjukkan bahwa artikel ilmiah kita yang sudah terbit itu adalah direview dengan benar, diperform dengan benar. Sehingga ada keyakinan bahwa artikel itu sudah dipalidasi dan integritasnya sangat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, setelah ada sertifikasi, tentu harus kita diseminasikan, kita sosialisasikan, kepada halayak yang membutuhkan khususnya halayak ilmiah. Dan terakhirnya kita harus preserve preserve untuk generasi penerus bahwa penelitian kini tidak akan hilang dibawa waktu. Mari kita perhatikan keempat poin seperti ini. Terutama di awal-awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Beberapa teman sejawat di berbagai tempat mengklaim ada yang satu menyatakan sudah menemukan obat untuk corona, ada yang satu sudah menyatakan Oh ini bisa untuk mengobati corona dan yang satu bilang ini mereka sudah mengembangkan vaksin namun aneh ditambah lagi ada yang menyatakan mereka sudah mendapatkan formula baru mengenai obat untuk dapat digunakan pada penderita-penderita infeksi COVID-19 ini. Namun apa yang terjadi? Apakah penemuan mereka itu tervalidasi melalui publikasi yang direview oleh para ahli yang kompeten? Jawabnya no. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa sudah kemana klaim-klaim tersebut. Dengan demikian, Baru kita sadar, oh memang saintis itu perlu mempublikasikan, menerbitkan hasil penelitiannya yang direview oleh ahli yang kompeten, sehingga di dalam aplikasi selanjutnya orang atau lembaga tidak ragu lagi. Demikian, sebelum saya lanjutkan ada sebagian kelompok yang menyatakan buat apa sih saintis itu kerjanya menulis paper saja demikian kenyataannya kejadian yang sekarang menunjukkan memang ternyata publikasi itu sangat penting nah terus mari kita sama-sama melihat jenis-jenis publikasi ilmiah yang pertama adalah jurnal. Nah, kebetulan pada siang hari ini kita berbicara mengenai scientific publication yang mempunyai kualitas cukup bagus atau bahasa zaman sekarang cukup bergensi. Kita tidak membicarakan Publikasi yang biasa-biasa saja. Dengan demikian, jurnal yang kita maksud adalah jurnal yang direview oleh sejawat yang kompeten untuk itu. Nah, jurnal ini bisa merupakan original research, bisa merupakan artikel review, bisa merupakan clinical case study bisa merupakan clinical trial, perspective, opinion and commentary dan note. Ini semua masuk kelompok jurnal. Selain du, selain itu selain jurnal bisa juga merupakan proceeding. Proceeding ini adalah suatu dokumen yang dituliskan sesuai dengan versi untuk dipresentasikan di dalam suatu komprens sudah barang tentu kualitas daripada proceeding ini lebih rendah daripada jurnal kualitas ini dapat dilihat dari katakan kedalaman pembahasan jumlah halaman dan hal-hal yang terkait dengan kualitas yang sebelah kanan, yang terakhir, adalah book chapter. Book chapter ini merupakan suatu artikel juga yang ditulis oleh berbagai autor yang book chapter-nya mirip atau mendiskusikan suatu topik dari berbagai penulis. Selanjutnya, kalau memang kita sudah mengetahui menulis itu penting dan menerbitkan itu penting, pertanyaan selanjutnya adalah: bagaimana caranya kita dapat menulis artikel ilmiah atau scientific paper dengan baik, demikian sehingga? scientific paper kita itu dalam bentuk draft manuskrip dapat kita submit dan kita harapkan dapat diterbitkan oleh jurnal-jurnal yang kita harapkan yang tentu bermutu. Nah, mari kita lihat slide berikut. Slide berikut menunjukkan bahwa ada suatu lembaga yang dapat membantu kita di dalam English editing dari kita punya manuskrip, terkadang juga tidak hanya English editingnya. Nah, katakan kita submit kepada lembaga ini agar manuskrip kita diperbaiki, bahasanya strukturnya sesuai dengan target jurnal. Nanti mereka akan bisa mengklasifikasi, membuat ranking kita itu siapa sebagai penulis. Apakah kita penulis awal atau kita sudah penulis yang macur. Nah, bagaimana caranya mereka mendapatkan ranking-ranking ini? Mereka bisa melihat dari berbagai poin. Bisa melihat dari grammarnya, penggunaan bahasanya, dan yang lainnya. Sementara strukturnya juga diperhatikan, dengan demikian mereka akan memberikan suatu uh, surat kepada kita bahwa Anda itu, kalau kami perhatikan, baru beginner. Jangan kecewa, nah, namun di dalam kelompok kami tidak jarang bahwa kami sudah masuk kelompok macur. Nah, kalau kita perhatikan ada rankingnya dari 1 sampai 5, agak jarang kami, anggota kami maksudnya masuk kelompok 1. Biasanya 3, 4, demikian. Karena 5, agak sulit kami menyatakan bahwa Artikel kami atau manuskrip kami sudah bagus. Ternyata, pada waktu kami submit ke jurnal, masih ada permintaan dari editor dan peer review mereka untuk memperbaiki manuskrip yang kami kirimkan. Nah, kalau kita berbicara tadi mengenai perengkingan itu, nah sekarang kita perlu melihat. Ada suatu hal di dalam penulisan scientific paper atau artikel ilmiah. Dasarnya adalah pakai Imrat format. Imrat format ini kita perhatikan di sini. I adalah introduction, method, result, and discussion. Imrat, nah, terus apa ini maksudnya? Imrat, jadi untuk memperjelas makna daripada Imrat ini, mari kita lihat satu persatu. I, Imrat, di sana menjelaskan introduksi. Di dalam introduksi itu, sudah barang tentu ada sesuatu yang hal yang harus kita perhatikan. Apa? What was the question? Pertanyaan apa yang timbul yang harus kita jawab? Selanjutnya, method. How did you try to answer this question? Selanjutnya, what did you find? Then, what does it mean? Jadi, kita diarahkan secara terstruktur. Mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab melalui suatu eksperimen. Eksperimen ini berarti terkait dengan metodologi. Setelah kita lakukan eksperimen, kita dapatkan hasil, dan selanjutnya hasil ini harus kita maknai, sehingga muncul di diskusi. Dan what does it mean? Demikian, nah, kalau kita perhatikan suatu manuskrip, maka secara struktur boleh kita perhatikan di slide berikut. Yang di atasnya adalah heading di sana ada judul, ada autor. Ada abstrak dan ada keyword. Semua ini mempunyai makna yang sangat mendalam. Walaupun jangan kita maknai menjadi sesuatu yang sulit, jadi kalau kita membuat seperti ini, kita harus memperhatikan bahwa maksud daripada ini semua adalah membuat manuskrip ini mudah di-indexing, mudah di-searching, dan dia informatik, atraktif, dan efektif. Nanti mungkin akan kita lihat dalam membuat judul. Nah, terus di bawahnya adalah main text. Main text-nya adalah introduksi, method, result, and discussion. Imrat tadi. Imrat tadi. Setelah itu, baru sudah barang tentu di dalam suatu manuskrip yang baik, kita harus melengkapi dengan acknowledgement, ucapan terima kasih, reference yang kita gunakan, dan supplementary material. Nah, apa-apa saja yang ada di supplementary material ini, ada beberapa, contohnya ada inform consent, ada komplit, interest yang diminta dan lain sebagainya, sehingga struktur dari suatu manuskrip yang kita buat itu sangat komplit. Demikian, mari kita perhatikan kembali mengenai imrak struktur ini. Kita perhatikan dalam slide dia mirip seperti hourglass. Besar, mengkerucut, kecil, besar lagi. Di atas ada introduksi, terus medo, rijat, dan diskusi. Jadi di sini kita harus melihat, pada awalnya di dalam introduksi itu, kita membicarakan hal yang luas namun, komprehensif. komprehensif kita tidak perlu membicara, berbicara mengenai introduksi ini sampai dua tiga halaman. Komprehensif, nah, dengan demikian makin mengerucut kepada penelitian kita. Apa yang kita mau teliti? Nah, apa yang kita mau teliti itu berarti itu kan pertanyaan makin mengerucut. Terus untuk menjawab apa yang mau kita teliti itu tentu muncul metode. Metode itu juga sempit sesuai dengan pertanyaan kita tadi. Hasilnya juga sama sesuai dengan metode tersebut. Nah, setelah hasilnya mulai mengerujuk makin besar, sampai pada suatu keadaan kita mendiskusikannya, terlebih dahulu kita diskusikan dulu apa yang kita dapatkan dari penelitian kita. Baru selanjutnya bisa kita perluas diskusinya, dan kita perluas implikasi daripada penelitian kita itu. Jadi, sekali lagi, Imrat. Nah, dengan demikian, di dalam menulis suatu artikel ilmiah, sejujurnya pola pikir kita dibuat terstruktur. Memang agak berbeda dengan penulisan ilmiah populer yang pasarnya juga semua pihak sudah barang tentu penulisannya tidak serigit penulisan, penulisan uh, karya ilmiah ini. Nah, terus mari kita perhatikan satu per satu. Efektif manuskrip tajel, maksudnya judul yang efektif seperti apa? Nah, judul yang efektif harusnya dapat mengidentifikasi apa sebenarnya main isu daripada manuskrip kita tersebut. Dia juga harus concise. Selain daripada concise, juga dia harus akurat, tidak ambigu, spesifik, dan komplit. Nah, selain daripada itu, kita harus menggunakan bahasa profesional dan menghindari penggunaan kependekan-kependekan kata yang tidak lazim. Dengan demikian, para pembaca melihat dia itu tidak mendiskusikan kemana-mana, short dia tapi dia kecil uh, title dan uh, jika dia kecil biasanya banyak disitasi karena banyak yang membaca. Mari kita lihat contoh misalnya FFT Manu, uh, manuskrip title sebelah kiri original title uh, selanjutnya kita revise title itu sebagai contoh di sini tertulis judulnya adalah, Action of antibiotic on bacteria. Sekali lagi, action of antibiotic on bacteria sangat umum, judulnya bukan. Nah, mari kita coba revise inhibition of growth of mycobacterium tuberculosis by streptomycin. Nah, kalau di original artikel ceritanya itu luas dan dimungkinkan ambigu. Contohnya antibiotik kan banyak antibiotik, antibiotik mana? Tapi setelah kita ripais antibiotiknya kan serptomasin. Terus bakteria bakterinya apa? Banyak bakteri. Kalau di sini kan langsung tertulis. Mycobacterium tuberculosis jelas jadi sekali lagi judulnya itu harus efektif short dan catchy nah mari kita lanjutkan ke bagian abstrak Abstract ini juga penting. Semua memang penting, tapi kita melihat satu persatu di mana kepentingannya. Abstract itu dikatakan keep it as brief as possible, summarize the problem, method, result, and conclusion, dan sudah barang tentu dikatakan it itu clearly written dan easy to understand. Jadi kita tulis dengan clear dan mudah dimengerti. it itu accurate, uh, specific while also being catchy. Jangan lupa dari judul sampai abstrak tadi selalu ada kata catchy. Dan abstrak ini sejujurnya kita tulis pada akhir kita menulis draft manuskrip tersebut. Kita tidak memulai menulis suatu manuskrip dengan abstrak. Kita menulis abstrak karena kita sudah selesai menulis main manuskrip dari sana baru kita bisa membuat abstrak. Jadi, akhirnya di sini kata, write last so accurately reflect the content of the paper. Nah, terus di dalam menulis abstrak ini, sebenarnya ada rule of ten. Kita mengikuti. Apa itu rule of ten? Mari kita lihat misalnya, pertama introduksinya berapa kalimat. Terus, Uh, material and method-nya berapa kalimat, terus uh, nya dan diskusinya berapa kalimat. Jadi kalau kita perhatikan di sini, misalnya 2, 3, 3, 2. Demikian, jadi 10. Kita coba. Walaupun rule of ten ini tidak rigid, namun kita boleh gunakan. Nah, apa yang kita sharing pada siang hari ini adalah diskusi secara umum, karena kita perlu ketahui terkadang setiap jurnal, setiap produser juga mempunyai cara-cara tertentu di dalam penulisan abstrak, dan itu terdapat di dalam guideline dari penulisan guideline to authors biasanya ada di jurnal tersebut itu kita ikuti namun tidak akan jauh dari apa yang sudah kita bicarakan nah terus keyword keyword ini merupakan label daripada kita punya manuskrip dan keyword ini digunakan untuk indexing dan abstracting jadi, dia harus spesifik. Jangan kita membuat keyword send perut kita. Kita buat ada memang di badan tulisan, tapi tidak mencerminkan tulisan itu sendiri. Jadi, dia itu should be spesifik. Dan sekali lagi, di keyword juga hindari menggunakan kependekan daripada kata. Kalau DNA, DNA sudah lazim, it's oke. Okay. Tapi yang lainnya, jangan coba-coba memendekkan sendiri demikian. Contoh daripada abstrak keyword ini, artikel-artikel tatelnya seperti ini, keywordnya ada di sebelah kanan. Kita perhatikan di sana. perhatikan judulnya sehingga keywordnya seperti apa. Kita lihat seperti di bawah. An experimental study on evacuated tube solar collector using supercritical carbon dioxide. Nah, dengan memperhatikan artikelnya maka dibuat keywordnya solar collector super critical carbon dioxide, solar energy, solar thermal utilization. Jadi dia ada kaitan satu persatu antara title juga dengan keyword. Demikian juga antara main manuskrip. Nah, terus kita lihat introduksi. di dalam introduksi itu apa saja sih yang harus kita tulis? Sama dengan pernyataan saya yang tadi, bentuknya itu seperti hourglass, begitu. Di dalam introduksi ini ada ke, adalah suatu kesempatan kita untuk a chance to convince readers of the importance of our work. Jadi adalah kesempatan untuk kita untuk meyakinkan pembaca bahwa penelitian kita ini adalah sangat penting, ada sesuatu pertanyaan yang kita harus jawab. Kita ambil contoh sebagaimana sekarang ini katakan mencari obat untuk COVID-19. Sudah barang tentu di dalam introduksi itu kita jelaskan sedikit banyak mengenai keadaan COVID ini dari awalnya kita diskusikan. Nah, terus kan kita mau mendiskusikan atau mengerjakan penerja mencari obat. Nah, terus kita diskusikan di dunia sudah bagaimana sekarang pencarian obat ini sudah sampai di mana. Dengan demikian kita bertanya, oh sepertinya ini belum dilakukan jadi pertanyaan sama kena. How about this one muncul sebagai tujuan daripada penelitian kita. Dengan demikian dikatakan, this is a chance to convince readers of the importance of our work. Explain the problem, describe your approach, mention existing solution and limitation. Sekali lagi, jangan lupa, karena suatu penelitian tidak mungkin selesai. Dia pasti punya kelemahan. Dengan demikian, kita harus fair untuk menyatakan bahwa ada sesuatu yang belum lengkap sehingga kita harus menuliskan limitasi daripada penelitian kita ini contohnya tadi misalnya kita melakukan penelitian mencari obat covid selesai penelitian kita tapi katakan pertama kalinya kita melakukan penelitian uh, Insidikon sudah oke, in vitro sudah oke, sampai di sana. Nah, ini kan belum selesai. Karena obat, obat kan sudah barang dengan demi kelemahannya, ini baru semata in vitro. Maka kita harapkan ke depan ada orang, ada saintis, ada sejawat yang dapat melanjutkannya untuk penelitian in vivo Sampai clinical trial. Seperti itu kira-kira. Ada limitasi, namun ada solusi. Tidak sulit, kan, teman-teman? Sekarang kita lanjutkan ke metode. Tadi sudah kita jelaskan, metode ini digunakan untuk menjawab pertanyaan kita. Nah, dengan demikian dikatakan di sini describe how the problem was studied. Include detailed information to all repetition. Dan jangan sekali-sekali ungkapkan suatu prosedur yang sudah dilakukan. Citasi saja demikian. Jangan mengulangi kalimat prosedur yang sama. Citasi saja. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi yang sudah dinanana citasi, cited. Terus, identify the equipment and material use. Sudah barang tentu. Karena ini juga menyangkut integritas dari kita sebagai peneliti. Jangan ada kebohongan di sana karena data yang kita peroleh ada kaitannya dengan equipment yang kita gunakan. Jangan sampai equipment yang kita gunakan tidak selaras dengan hasil yang kita dapatkan. Contohnya akurasi limitation daripada equipment ternyata rialnya sangat bagus dan Bagaimana caranya kita mendapatkan data yang bagus, sedangkan alat yang kita gunakan kurang bagus? Nah, selanjutnya, use proper notation, I don't forget to present the control use always. Oke, okay? jangan lupa. Mari kita lanjutkan ke hasil. Di dalam hasil, hati-hati juga. Jangan sampai kita menuliskan hasil, tapi tidak ada irisannya dengan pertanyaan kita. Dengan demikian, dikatakan "include only data of primary important," for example, the main and unexpected and unexpected finding data for data of secondary importance. Nah, di dalam penulisan hasil ini dikatakan use subheading to keep result of the same type together and avoid redundancy. Dan juga diminta gunakan gambar tabel tabel seefisien mungkin dan sejelas mungkin. Nah, untuk hal-hal tertentu gunakan juga jelaskan juga mengenai statistical analysis. Walaupun di dalam suatu manuskrip tidak selalu ada statistical analysis, tergantung kepada jenis penelitiannya. Nah, setelah kita dapat hasil, maka kita perhatikan tadi. Dikatakan bisa kita buat dalam bentuk gambar, bisa kita buat dalam bentuk tabel, tapi terkadang bisa kita visualisasikan. Nah, di dalam memvisualisasikan suatu hasil. Kita harus memperhatikan banyaknya space yang dibutuhkan jika kita memvisualisasikan. Harusnya ada keterbatasan. Yang penting kita perhatikan sini, the caption and legend should be self-explanatory. Maksudnya captionnya itu dan legend-nya itu sudah bisa menjelaskan secara tidak langsung, tidak harus kita jelaskan. Terus, maximize visual versus space. Tadi sudah saya ungkapkan, kita harus memaksimumkan pemanfaatan space untuk visualisasi ini. Nah, terus, use color only one necessary. Nah, untuk hal-hal seperti ini, ini sangat teknis tergantung kepada uh, jurnal di mana kita mau submit. Untuk jurnal-jurnal yang bagus, Biasanya mereka meminta berwarna, sehingga kita juga eye-catching dapat membayangkan secara lebih clear demikian, daripada hanya dua warna, black and white. Nah, terus, graph-nya harusnya uncrowded plot, restrict dataset, well-selected scale, Exist label, label site, and so on. Fotonya juga demikian. Scale marker do not manipulate damage to enhance the result. Ini adalah suatu pekerjaan yang tidak mulia. Dan sering kita temukan, karena maaf, saya seorang uh, reviewer, baik reviewer jurnal-jurnal internasional, atau katakan reviewer di lembaga-lembaga yang ada di negeri ini yang tidak perlu saya katakan satu persatu sering ada saya temukan hal-hal ini tidak ditemukan di dalam suatu artikel karena sudah publish sehingga terkadang let's say, let's say, say ya kita mau tidak mau reject atau kita lakukan sesuatu untuk memberikan pembelajaran terhadap autor yang sudah menulis dengan jari payah yang begitu besar. Setelah kita dapat riset, terus kita akan diskusikan demikian. Nah, di dalam mendiskusikan tentu kita harus lebih cermat. Cermat, seperti bagaimana saya katakan, tergantung juga ada suatu jurnal menginginkan result and discussion langsung di satu padukan. Namun, di dalam pembahasan kita di sini, antara result dan discussion dipisahkan. Dengan demikian, di dalam diskusi ini kita menginterpretasi daripada hasil dan juga most important section dan lakukan diskusi ini dengan menggunakan bahasa correspond to the result and complement them. Dan selanjutnya, compare published result with your own. Maksudnya, tadi kita sudah katakan ada suatu masalah besar, terus muncul question. Dengan demikian, sudah ada suatu pernyataan yang bisa perlu kita gunakan sebagai template. Sehingga muncul, compare publish result with your own. Publish result with your own. Dan di dalam diskusi ini, kita harus menghindari berbagai poin. Sebagai pertama, statement that go beyond what the result can support non-specific expression. New term not already defined or mentioned in your paper. Speculation on possible interpretation that are not no root in fact. Jadi di sini kita harus benar-benar menghindar dengan hal-hal yang seperti ini. Kita ingin menggiring sesuatu di mana sebenarnya tidak ada buktinya. Not by evidence based. Kita lanjutkan konklusinya. Apa isi dari konklusinya? Ada beberapa poin. Explain how your own advance The present state of knowledge. You should remember also, do not repeat result or the abstract. Discuss, use a sensor, or application. Suggest future experiment. Be clear to have reviewers, an editor, judge your work and its impact. Be clear to have the reviewer. an editor judge your work and its impact. Jadi kita di dalam diskusi ini harus benar-benar menyajikan sesuatu yang bermakna dan yang mudah dimengerti. Sehingga editor bisa menganalisa, bisa memberikan judgment terhadap pekerjaan kita dan bagaimana impact daripada pekerjaan kita kepada sains secara keseluruhan. Nah, terus kita masuk ke acknowledgement. Ucapan terima kasih ini kepada siapa-siapa saja kita lakukan. Do not forget untuk menuliskan ucapan terima kasih. Terkadang di jurnal atau yes, di jurnal abal-abal apa saja masuk. Ada suatu artikel, tidak ada acknowledgement nya Entama, apakah memang ada suatu peneliti tidak berinteraksi dengan orang lain? Dia bisa melakukan sendiri sehingga tidak perlu ucapan terima kasih. Apakah seorang peneliti bisa meneliti tanpa dana atau dana dia sendiri? How come? Karena di sini kita berbicara sekali lagi. Kita di sini berbicara mengenai artikel yang bereputasi. Bukan artikel yang biasa-biasa saja. Jadi ucapan terima kasih kita, bisa ke advisor kita, ke panansal supporter atau funder, untuk orang-orang yang memproofread kita punya manuskrip, Kemungkinan besar kita akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada supplier yang memberikan senyawaan atau materi-materi yang didonasikan secara cuma-cuma tanpa ikatan. Namun sekali lagi, terkadang suatu jurnal tidak menginginkan suatu ucapan terima kasih kepada person. Ya po tapi secara umum inilah isi daripada announcement. Nah, terus kita perhatikan mengenai reference yang kita gunakan. Nah, di dalam reference yang kita gunakan, kita harus perhatikan always ensure you have fully absorb the material you are referencing. Jadi, apa yang kita kerjakan dan reference apa yang kita gunakan harus sejalan. Jangan sampai kita ada statement, ternyata statement itu sudah ada di reprint tertentu. Nah, yang kedua di sini, perhatikan. Sekali lagi, karena ini artikel yang bergengsi, artikel yang berkualitas tinggi. Avoid excessive self-citation. Or citation to publication from the same region or institute. Ini adalah artikel bergengsi saudara. Confirm to any requirement outlined in the guide for author. Yang terakhirnya lah consider using reference manager such. As mandate. Nah untuk nanti pembicaraan selanjutnya kita akan membicarakan mengenai manajer ini yang mengenai Mende. Tapi tunggu saja waktunya. Next please. Sorry. Nah berbagai bentuk uh, daripada Diferen uh, satelnya ada apa? YI double 3 Chicago di sini perhatikan ini kita tidak akan bahas secara detail nanti ini uh, mudah kita pelajari saat kita sharing knowledge dalam bidang uh, Mende di mana uh, commercial uh, available of this uh, Mende adalah Endnote dikeluarkan oleh Elsevier juga. Ini contohnya Menle referens manager Ini akan tidak saya bahas dengan banyak. Nah, terus kita diskusi sedikit banyak mengenai bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan itu sebelum sampai di sini kita juga harus berpikir jurnal ini jurnal di mana? Apakah jurnal misalnya jurnal of American Chemical Society, apakah jurnal British Journal of uh, Chemistry or others? Sudah barang tentu dalam konteks bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Jadi di sini uh, kita harus perhatikan si clarity objectivity, accuracy, brevity, make writing scientific, understand the meaning of every single word you type. Jangan sampai Anda menuliskan, Anda typekan, tapi Anda tidak mengerti maksudnya. Pay attention to consistency, logic, grammar, spelling mister and typos. Nah, di sini juga nanti akan kita sharing untuk waktu ke depan mengenai English editing uh, service tersebut. Dan di sini use English to hold the manuscript. And one more thing that you should remember. Don't forget to proofread. Who will proofread your manuscript? Your colleague, your advisor, and many others that you can determine siapa dia. Terus kita perhatikan tadi sudah saya katakan mengenai English ada English editing yaitu grammarly. Ini juga ada yang komersial, ada yang uh, tidak komersial. Tapi kalau yang komersial lebih bagus. Jadi, kalau kita tuliskan suatu kalimat, kita minta langsung diperbaiki, diperiksa. Gramernya nanti akan langsung diperbaiki dan diberikan arah. Tapi sekali lagi, ini sama, sama dengan misalnya yang ada di uh, Google uh, Translate itu di -translate secara langsung kita harus perhatikan apakah bahasa itu bahasa yang lazim atau tidak. Di sini pun misalnya ini tidak absolut benar. Tidak absolut selalu seperti itu tapi sangat menolong. Jadi ada hal yang harus kita perhatikan yang kita bicarakan ke depan yaitu mengenai uh, mendeley dan uh, English editing grammar-nya. Yang kalau Mende itu uh, free, bebas. Tapi kalau yang namanya grammarly itu ada yang bebas, ada yang harus dibayar. Nah, terus kalau kita diskusikan atau kita konklusikan dari diskusi kita dari mulai awal sampai terakhir, kita perhatikan di sini, the process of writing, a building an article. Kita perhatikan di sini, di sini, dari mana kita mulai? Kita mulai dari si, dari upka atau dari down, upside atau downside. Tadi kita katakan kan upside kita tulis yang terakhirnya. Berarti kan kita mulai dari bawah. Kita prepare the figure and table, write the method, write up the result, write the discussion, and so on. So this is the building of article. Kita perhatikan demikian. Jadi sangat menarik sebenarnya. Ini referensi yang, yang saya gunakan untuk diskusi kali ini. Mudah-mudahan Anda dapat memaknainya dan dapat mengaplikasikannya di dalam tugas-tugas Anda ke depan. Stay strong be the best. Dan siu, terima kasih. Thank you.